Ya, assalamualaikum. Kita kembali lagi bersama Mas Salat Jadat. Ya, ini Mas Salat. Kita beraktivitas seperti biasa aja. Nah, kita ngeker-ngeker. Ya, silakan Mang, dijelaskan itu bahan apa, Mang? Ini bajanya Perjip Willis, tergolong bahan langka. Biasanya orang pakai juga per Andong, Delman, Terstara, per langka. Karena Willis nggak tahu sekarang masih ngeluarin produk mobilnya atau enggak. Ini lumayan favorit, baja karbon tinggi, cuma kelemahannya lebih cepat karat. Model sendiri style Tarisi. Tarisi, Mang. Ini gagang, Mang. Gagang ini sarung. Pakai sarung, Mang. Gagang dari apa itu, Mang? Kayu Johar. Kayu Johar. Oke. Ya lumayan kuat. Apa ini golok Tarisi juga, cuma ini enggak tahu produk siapa, cuma ini tip NASA. Ini orang biasanya nyebut pisau udang. Karena modelnya melengkung kayak udang gitu. Kayaknya sih bahan per, cuma kurang tahu juga kayaknya per. Punya orang nitip ngasah kedua. Lanjutnya ini apa, Mang? Dua lagi ini. Ini K460. Ya. Yeah. Bahan apa, Mang? Daya tahan karatnya kurang, masih bagus K110. Daya tahan karatnya lebih bagus K110. Ya bisa dibilang K460 ini kualitasnya masih di bawah K110, masih bagus K110. Harga, Bang, harga kira-kira kalau pemesanan atau gimana gitu? Harga ya tergantung ukuran, model. Karena kalau saya lebih cenderung pakai baja-baja modern. Paling baja yang baja lama ya. Biasanya pakai Willis paling Willis. Karena dia kualitasnya lumayan lebih lentur, lebih fleksibel. Ketika dites, diinjak-injak juga, dia masih ngembang, nggak cepat bengkok. Dari ke yang banyak ini, yang mana yang kira-kira paling bagus, Pak? Kalau dari ada yang ini nih. Nah, itu bahan apa itu, Pak? Ini gocil Bohler K340. Bohler? K340 di atas K110. Enak kecil juga. Kalau kita pakai iris plastik. Plastik tomat ya. Plastik tomat itu yang kalau jadi itu kita tes ke ini plastik cap tomat atau cap bawang lupa. Banyak yang biasa dipakai bikin es batu tuh kalau ditarik melar gitu. Ini kalau ke tes ke ini ya insya Allah itu udah luar biasa kayak buat sembelih. Apalagi kalau dites ke plastik-plastik selain ini, plastik kresek itu lebih empuk. Ini karena pas ini alot, apalagi kalau kita sikat kertas. Kalau tas ke plastik aja tadi udah enak, apalagi ke kertas. Ya enak cukup banyak buat foto sendiri. Itu
berapa senti itu, Bang? Kira-kira berapa senti itu? 21 senti kan? 21. Itu masuk jenis apa, Bang? Apanya? Golongan mana? Dari mana? Asal tarisi atau apa? Bukan. Apa itu, Bang? Ini pengrajinnya sarungnya gimana ya? Ini style Betawi, style goloknya, cuma pengrajin orang kaknya masih orang Jawa Barat juga, tapi bukan tarisi. Kalau tarisi khas kayak gitu, dia lebih tipis ke matahari aja kalau dia. Nah ini biasanya ini model-model tarisi biasanya ada gitu, lebih tipis khas tarisi, lebih tipis sarung-sarungnya. Kalau produk Jawa Barat rapih juga, Tasik biasanya rapih, cuma masih agak tebal. Selain itu, Bang, biasanya apa yang tersedia di sini, Bang? Biasanya selain bahan-bahan tulis K40, K10, lebih banyak baja-baja modern. Dan mulai D2 atau setara K110, K340, atau Sleipner, favorit Sleipner. Sleipner ya. Juga bisa nanti bisa Panadis, dari mulai Panadis 23, Panadis 4, Panadis 4E, Panadis 8, Panadis 10, L Max juga. Itu baca-baca kelas modern. Terus selanjutnya apa lagi, Bang? Biasanya penyediaannya apa aja? Gagang kah, sarung atau bilah atau seperti apa, Bang? Sementara masih bikin golok jadi, karena kalau ada yang pesen custom, karena kita bikin nitip ke pengrajinnya banyak itu gangganya. Karena ada kalau yang custom jarang yang sesuai, makanya sementara yang buat yang custom enggak masuk dulu, kecuali emang yang modelnya nggak terlalu jauh beda sama kita, tinggal nambah aksesoris doang. Kalau model dari bentuk segala macam itu udah jauh beda, biasanya nggak kita ambil, biar ke pengrajin yang lain aja. Nah, kita lebih paling model Betawi kayak gini, ukuran bisa milih. Atau model Bowie yang kayak gini, ujungnya kayak gini, model Bowie bisa, ukuran juga bisa milih kalau mau custom. Cuma kalau di luar model-model itu ya belum, sementara ini belum bisa terima. Atau model candung itu model ini dibalik, kalau ini kan yang melengkung yang tajamnya. Kalau model candung tuh begini, jadi yang rata yang tajam, yang ini yang punggungnya, itu model candung. Kalau ini kan terbalik, yang melengkungnya yang tajam. Model-model itu aja, model standar. Model standar bisa ya, langsung biasanya nggak terlalu lama ya di sana. Ya, selagi ada bahannya, baik bahan baja, bahan warangka, sarung, gagang, ya bisa. Kalau model-model yang lain, model pedang panjang-panjang, model kujang, ya biarlah itu ke pengrajin yang lain kalau mau pesen. Jadi emang lebih khusus golok-golok sembelih, ada golok kerja juga. Kalau golok-golok yang buat apa ya, buat ke hutan atau seperti apa itu bisa, Bang? Kayak gini bisa, ini desainnya agak tebal punggungnya, jadi buat tebas-tebas enak. Biasanya kalau golok-golok sembelih itu biasanya ini lebih tipis, paling 3 mili ke bawah, 2-3 mili biasanya punggungnya, ke bawahnya flat. Tapi kalau golok kerja biasanya punggungnya tebal, jadi biar menahan hantaman, biar nggak gampang patah, nggak gampang chipping. Biasanya model apa yang dipilih itu, Bang, kalau buat ikutan? Kalau ikutan biasanya paling kayak gini, tinggal yang ngebedain bilahnya doang. Hanya bilahnya ya? Bilah. Yang lebih tebal. Bahannya biasanya apa kebanyakan kalau untuk dibuka? Biasanya pakai per. Per ando? Per dokar atau seperti apa? Per angkot juga banyak yang bikin. Cuma kalau saya paling ini pakai per wilis atau per andong, karena lebih lentur, lebih elastis. Perbedaannya itu ya, lebih elastis,
baja yang per andong atau lilin dibanding dengan per yang lain, mungkin salah satunya ya kualitasnya, kualitas pernya. Kalau per lilin kan kita injak, kita injak udah jadi gilah gini, beres disekut, kita injak masih ngembang, kita lihat itu nggak cepat bengkok. Kalau per yang lain lebih cepat bengkok. Kalau seandainya mau pesan atau apa gitu, kita kemana Pak tuh? Yang enak datang ke rumah sambil ngobrol, sambil ngopi. Seandainya saya berada di tempat yang lumayan jauh dari sini gitu, Mak, ada kontak atau apa? Bisa WhatsApp atau akses di Tokopedia, ada Pasar Koboi. Namanya apa, Mak? Pasar Koboi. Oh, Pasar Koboi. Jangan lupa. Nanti ditulis di deskripsi ya, nomornya, nomor WA bisa pesanan. Nanti kita insya Allah kita pengiriman amanah. Oke? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong.